Woi, udah pada subrek belum? Kalau belum subrek dulu. Ingat, subrek itu gratis. Kalau belum subrek, gua masukin lu ke dalam botol. Ya Allah, mama sama abah udah gak ada. Hidup sendirian. Cuman ada abah doang yang peduli sama nenek. Cari kerja aja susah. Mau kayak gimana yuk? Gimana ya hidup kayak gini yuk? Tidak ada yang peduli sama Neng juga. Apa Neng harus pergi aja dari dunia ini? Dong, kita kasihan ya sama Neng Darsi. Bapak ibunya udah meninggal. Nah, itu yang juga sering di Abah kesana ke rumahnya. Kasihan. Coba sama Abah ntar ditengok. Diinilah sama Abah lah diperhatiin. Nah, itu juga sering sama Abah ditengok-tengok, dibawain makanan kadang-kadang sama Abah itu. Nah sekarang mau Abah tengok lagi nih. Oh iya Bah, emang lebih baik dihibur Bah. Orang kan gak punya orang tua, hidup sendiri harus dihibur. Alhamdulillah itu Abah juga Pak suka dihibur itu generasi itu. Dia kan sudah meninggal bapak sama ibunya. Sekarang juga mau ke sono rumahnya. Oh, Abah mau ke sono. Iya. Ya udah Pak. Mau tengok lagi. Nah, belum ini entar punya singkong apa ini. Oh, ya udah Pak. Si boleh lah. Mudah-mudahan ayo sini. Neng, kenapa Neng nangis? Iya, Bah. Jangan sedih, Neng. Walaupun mama bapak udah meninggal, Abah ada di sini ya. Nantinya. Neng, kenapa Neng nangis? Enggak, Bah. Pengen rumah sama Abah aja. Jangan sedih, Neng. Dulu waktu orang tua masih ada, udah nitipin sama Abah. Anggap aja Abah ini bapakmu, Neng. Iya, Bah. Ya. Neng udah makan belum? Iya, Bah. Oh, kebetulan Abah punya makanan, ntar Abah ambil dulu ya. Iya, Bah. Makasih ya. Iya. Enggak timbul. Iya, Bah. Neng nih. Makasih ya. Makan ya. Iya. Selagi masih Abah di sini mah, Neng enggak usah sedih. Ada Abah. Iya, Bah. Nah, udah makan dulu nih. Abah mau ke sini dulu ya. Ke mana, Bah? Nih ke belakang dulu. Oh, ya udah. Hmm. Duh, si Abah baik banget sih. Tahu kalau Neng belum makan. Daripada hidup nyusahin orang aja, kasihan juga kan si Abah. Neng bunuh diri aja. Buat apa juga Neng hidup, udah gak berguna lagi. Ya udahlah, kalau kayak gini Neng udah gak kuat, Neng bunuh diri aja. Mana ya tambang? Kain aja. Lah, mau bunuh diri susah amat ya? Gimana ya ini ya? Aduh, kalau bisa dipontol, gak dipontol, gak dah. Bangku dulu dah. Thank you.
mana nih? Astagfirullahaladzim. Neng, kenapa kau lakukan itu, Neng? Neng, sampai gitu kamu, Neng. Ibunya udah gak ada, bapaknya udah gak ada, semua udah gak ada. Tinggal Abah, Neng, di rumah. Apa, Bapak? Sedih, Abah. Sedih kenapa? Padahal semasa hidupnya bapaknya si Neng udah ditipin sama saya si Neng dari situ. Bapaknya itu. Iya. Sekarang udah 1 tahun dong si Neng meninggal. Tempat sepi, rumahnya kosong. Atau kontrakin aja, Bah, daripada ini mah. Ya kalau ada mah Bapak kontrakin aja. Iya, harusnya kontrakin, Bah, jadi ntar rame lagi. Ya mudah-mudahan ada orang dari kampung cari kerja ke sini. Ntar kita kontrakin aja. Iya, kontrakin aja rumah ini. Iya. Tapi alhamdulillah rumah ini aman. Aman. Sering Abang belum melihat apa-apa di rumah ini. Abang sering ke sini nengokin ke rumah, tapi alhamdulillah aman rumah ini. Gak pernah ada apa-apa, cerita apa-apa. Ya gitu aja, ya, Abang ya. Mau ke rumah dulu ya. Ya udah, Pak. Masih bapak ya, mau pamit ke kota, nggak ada, mana ya? Pak, ya, mau pamit ke mana? Ke kota. Terus bilang cek ke ibu. Udah. Udah 1 hari ke sekolah mah gak ada di titunya. Oke. Gak ada ya, Ceng. Oke. Kira-kira si Inyong mau gak ya ikut gua ke kota? Samper dulu lah. Si emak setiap hari goreng pisang goreng, bikin kopi ke saya. Aduh, sebenarnya makasihan saya nggak kerja. Aduh, baik banget mama. Ngopi pisang goreng setiap hari. Kan bingung ini. Coba kalau ada yang ada kerja mah. Mau banget saya. Ngeluarin terus setiap hari. Enggak ada kemasukan. Kasihan sih, Mak. Assalamualaikum. Salam. Ya, Teh. Mau kemana, Teh? Udah rapi banget. Ke kota yuk. Kota. Main. Ya, jangan. Lah, beneran, Teh. Cocok itu. Ayolah. Ayo. Masa kamu pakai celana pendek ke kota? Bapak. Bawalah. Oh, oke, siap. Ngapain gak? Ya. Pamit dulu sama emak. Oke. Mak. Ya. Alhamdulillah, Mak. Iya. Si Sute ngajakin cari kerja di Jakarta. Oh, udah tuh pergi. Yang penting Ujang jalannya baik, ya jujur. Lepas cepat pulang lagi kalau sudah berhasil. Jangan tinggalkan emak. Iya, Mak. Ya. Aduh, Pak, ya. Iya. Si Sute lagi di depan. Oh, iya. Iya. Lama banget ini si Inyong. Eh, udah izin, boleh. Oke. Tapi gini, Teh, izin dulu yuk sama emak saya. Oke.
penting itu mah. Lebat belakang. Kenapa nasa ruwak? Kita aja jadi. Mak. Ya. Ini mak teman Ujang mak sudah. Iya. Iya. Ujang mau kerja. Iya. Iya. Kemana? Ke Jakarta mak. Iya. Sal bener. Nya. Kalau Ujang mak ya. Iya. Itu mak. Yang sukses. Iya. Sing sehat, sing selamat, sing itu sing hasil. Iya. Terus emak di kampung iya. Sehat-sehat. Amin, amin. Iya. Doain mah ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong. Iya teh. Tuh bekal nggak? Bawa dong. Berapa? 700. Lumayan lah. Ngekos kita. Siap. Di sana. Iya. Kumpen lo. Nggak pakai kalung. Oh iya. Kota nih. Siap, siap, siap. Siap. Perantau nggak? Siap lah. Ada kerjaan. Aduh iyalah. Ayo. Siap. Bapak celana panjang ada ke Jakarta kok kayak kolor cuek banget kamu mah nggak apa-apa lah buat kerja ya bukan ada oh ya udah ya lah teh Ana Wong apa Ana Wong Wong itu orang, ada orang itu. Ayo samperin yuk. Oke. Go. Siang-siang begini enaknya namanya minum es segar ini nih kayaknya nih. Waduh. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa om? Jadi gini bang. Kedatangan saya dari kampung ke Jakarta. Ini mau nyari kosan. Wah kebeneran. Emang ada yang kosong? Ada bang. Iya. Yang kosong buat berapa orang? Ya dua. Dua orang. Ya. Oh ya, ntar tungguin dulu di sini ya. Saya mau manggil orangnya. Oh, ya wis. Tungguin dulu. Ya. Aja suwe-suwe. Ya, gampang cuma. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa ya? Dua. Ini, Mbak. Ada yang mau nyariin kontrakan buat dua orang dari kampung. Oh, tunjukin aja ke sini. Ya udah sama bapak aja sono, sama abah. Oh, ayo panalin itu. Ayo. Ya. Ini orangnya nih, Pak. Oh. Mau numpang tinggal? Ya, asli di mana ya? Kampung. Kebetulan di rumah ada kosong. Ayo. Ya, saya nggak bisa nganter. Nggak apa-apa. Ya. Ayo. Eh, rumahnya nih. Lumayan gede. Teh, ini mah buat 10, buat masukin janda. Jangan lah. Oh, jangan. Jangan, buat ini aja berdua ya. Jangan dipakai main-main ini rumah ya. Siap. Nah, intip aja di rumah. Ya. Ya udah, ayo masuk. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyong. Ash. Istirahat dulu, Nyong. Siap, Teh.
Kipas teh. Iya, masih nyala. Lumayan ini teh. Lega. Ora sia-sia. Kali dari sini teh, sono serius. Ngawur kamu, udah. Ih, kamu dibilangin kok. Orang di sini berdua doang. Aduh, siapa ya? Mimpi kali lo. Duh, ah, udah. Suara orang nangis. Waduh, siapa lagi? Waduh, bahaya nih mah. Si Sute tipe pulis lagi. Mending dekat lah, mau kabur. Ada suara. Kau tahu di mana ya? Ya, mau kabur ya? Untung saya ikat. Ada suaranya. Suara apa teh? Gak tau lah. Nah, makanya dari tadi kan saya kan ngomong ada cewek. Kenapa kamu gerungnya? Duh, angker berarti ya? Ya tuh iyalah. Aduh ini mah baru sehari udah gak betah kayak gini teh ya. Aduh gimana ini teh? Tunggu pagi aja. Yaudahlah. Nyong, udah pagi. Iya. Serem juga ya kontrakannya. Iya ya, aduh, tau kayak gini mah gak kontrak di sini teh. Nyari lagi apa? Gimana ini? Udah lah, yalah. Pulang aja lah. Serius, gak nyaman. Laporan dulu. Udah ntar, kalau ketemu sama si Mamang. Ayo pulang lah. Gak biar sih kontrakan ini. Ini topnya nih. Balik. Aduh, sama aja, teh. BS. Merinding disco teh. Sama. Nih. La ilaha illallah, la ilaha dalam tembok derita. Aku menebus dosa dalam tembok. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kun. Kun apa? Kuntul. Kuntul. Kunti maksudnya? Nah, kuntinya siapa? Gak tahu pak itu pak. Serem. Beberapa tahun yang lalu mungkin enggak harus sih karena dia bunuh diri. Coba kita ke sana, ayo kita perani ke sana. Apa nih, bangkitlah Neng. Neng, kembali ke alam. Ya Allah, ya apa gue mau? Ya apa gue mau? Ya Allah. Ya itu cuma dalam film. Ya Allah. Entar dulu gimana ini ya saya ini? Neng, kembalilah Neng ke alammu.
alam kita udah berbeda. Balik, balik. Itulah Neng alammu, tempatmu di kuburan. Pergilah Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Modal. La ilaha wal hayyul qayyum la taqudu sinatu wa la nawm. Allahu fi samawati wa ma'an dalani asba wa ila ulai dibidi. Ya la mu'minu wa ma khalfahum wa la yaitu bisayyin lagi masuk. Samawati wa la nawm. Allahu al-aliyul azim.